Oke, jadi yang kedua ini tinggal kita masukin bautnya aja sesuai lubang yang tadi. Oke, balik lagi di channel Papa Dero. Hari ini gue mau buat tutorial pemasangan hand grip untuk mobil All New Xenia. Nah, ini hand gripnya udah gue beli. Jadi hand grip ini gue beli di toko online, udah berikut sama bautnya juga. Jadi untuk Xenia yang tipe X ini kebetulan memang belum ada hand grip di baris ketiganya, karena di tipe X ini cuma ada di baris pertama sama di baris kedua. Nah, untuk itu makanya kenapa gue beli hand grip ini, karena gue butuh. Sebenarnya sih bukan untuk pegangan tangan juga, karena di baris ketiganya memang jarang dipakai juga gitu. Tapi lebih ke apa namanya, buat ngegantungin baju, karena gue sering bawa baju gitu kan. Bisa kalau kemeja itu kan kalau dilipet kan kurang bagus ya nanti ya, kalau pas dipakai kan lecek-lecek ya. Nah, makanya gue perlu hand grip ini untuk gantungin hanger gitu. Terus nanti juga gue mau kasih tutorial pemasangan untuk cover stir. Nah, cover stirnya juga udah gue beli, jadi gue dapat di toko online juga, lumayan bagus juga. Nanti gue bakal kasih lihat juga. Oke, sekarang kita lihat proses pemasangan untuk hand grip ini. Yuk, come on. Oke, jadi sebelum pemasangan siapin dulu alat-alatnya juga, kayak obeng. Nah, obengnya ini obeng yang bentuknya model kembang ya, karena bautnya itu baut yang model kembang juga. Terus sama jarum pentul. Nah, jarum pentul itu fungsinya nanti buat nandain titik di mana kita naruh bautnya. Oke, yuk kita masuk. Oke, kita pasang dari dalam aja biar gampang gitu. Oke guys, jadi sebelumnya gue udah buat lubangnya nih. Nah, udah gue tandain tuh.
yang kayak Pajero atau Fortuner itu kan ukuran setirnya beda tuh, dia agak lebih besar lingkarnya ya. Nah ini dia. Oke, jadi udah kepasang dan ini kalau dipegang tuh lembut banget guys. Sumpah deh, lembut banget dan enak banget dipakainya. Ini nanti linknya gua taruh di deskripsi, harganya sekitar 130 ribuan di toko online. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan dilihat di deskripsinya. Oke, sekian hari ini, vlog hari ini juga. Jadi tadi udah gue kasih tahu cara tutorial pemasangan hand grip, terus sama cara pemasangan cover steernya juga. Semoga vlog hari ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di vlog berikutnya juga. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, terus di share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah.